Gila, gue senang banget nih orang-orang Tajur Bogor semangat-semangat kece. Oke. Lucu ya. Iya, iya, iya. Tapi karena orang-orang Bogor lucu-lucu, gimana kalau kita main games, hadiahnya ratusan ribu. Wow. Tapi John, katanya kita mau main games, kenapa lu bawa-bawa baju itu? Hah? Baru diusir dari kosan. Bukan. Kenapa lu bawa baju ini? Gamesnya. Oke. Okay. Coba sekarang lu pilih 5 orang dari orang-orang Bogor yang cantik, cantik, cantik. Oke. Okay. Dan yang cowoknya biasa-biasa biasa aja ini, coba. Oke, okay, maju, maju, maju. Yang mau main games. Yang mau main games 5 orang. Yeay. Oke. Okay. Udah ada 5 orang. Udah kumpul semua pesertanya. Ibu tukar sana, Bu, sini. Nih, nah, saya pencar sekarang ya. Ibu tukar okay, sana. Ibu tukar. Kalau sini, putih sini. Nah, ibu di sini, Bu, tengah boleh. Nah, cantik. Okay. Nah. Ya. Ini ada 5 celana di depan mereka. Ini ya, cara mainnya seperti apa sih Pak John? Cara mainnya adalah Anda harus menjahit celana ini menjadi gaun. Hei, hey, emang mereka tailor. Bukan ya, ini ada celana di depan bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas semuanya. Nanti kalian harus pakai celana ini tapi syaratnya tidak boleh menggunakan tangan. Oh. Ya, pakai tidak kepala. Boleh menggunakan tangan. Kenapa? Pakai kepala? Pakai doa. Ya, pakai apa aja boleh asal jangan pakai tangan. Oke. Okay. Iya. Jadi okay, pakai kaki langsung ya. Sabar ini, Bu, sabar. Langsung nangis loh dia, ibu. Si ibu, mukanya sedih banget. Sabar, sabar. Oh. Ujian, Bu. Sabar, ujian. John emang demennya sama yang lebih tua ya. Oke, okay, udah siap semua tahu ya. Sekarang tangannya istirahat tempat, grup. Oke, oke. Kita hitung 3, 2, 1 sama-sama sama semua penonton Bogor. 3, 2, 1 mulai. Nah, ayo Bu, ayo Bu, ayo Bu. Ibu kecilin pahanya Bu, kecilin pahanya, pahanya kecilin Ibu. Tangannya Ibu. Nah, ayo, pahanya ayo. Pahanya kecilin, awas nggak boleh pakai tangan ya. Gak boleh pakai tangan. Oke. Okay. Ayo sampai naik, sampai naik. Gigit aja gigit. Ayo. Gigit. Sedikit-sedikit. Gak boleh pakai tangan. Tangannya boleh pada masuk-masuk sedikit-sedikit pada curang-curang tuh. Ya. Ibu. Ibu, ibu. Kelihatan ibu, ibu. Pakai. Bu, disuruh pakai celana bukan melahirkan. Ibu malah gimana sih? Udah pembukaan berapa Bu? Oh. Ayo, ayo gak okay, boleh pakai tangan. Yang ungu sudah hampir jadi. Ibu ayo Bu, ibu nomor 2 Bu. Gak waktu tinggal berapa detik lagi? Gak boleh pakai. Oh, mulet, mulet, mulet. Oke, okay, masih lama waktunya. Nah. Kita lihat. Nah. Pokoknya nanti kita lihat siapa yang paling rapi nah, dan penilaian ada di dewan Epa, juri ya. Lo pengen tahu senam hamil? Nih kayak gini nih, Pak. Muter, muter. Nah. Jogetin Bu, jogetin. Nah, nah. Jogetin. Ayo. Jogetin. Ayo. Jangan pakai tangan. Lihat-lihat jangan pakai tangan ya. Udah, ayo. Kasih tepuk tangan boleh loh, semangatnya. Sambil gini-gini John, tapi tangannya di belakang narik-narik. Nah, kurang tuh, naik, kurang naik, ungu. Kurang naik, ungu, kurang ungu. Naik. Dikit lagi ungu. Ayo Bu, Bu. Ibu perutnya kecilin Bu, perut kecilin Bu. Ya, perut kecilin. Set. 6, 5, 4, 4. Gak boleh pakai tangan. 3, 2, 1. Berdiri semua, berdiri. Berdiri, stop, tangan ke atas, semua, tangan maju, ke atas. Maju. Tangannya ke atas, tangannya maju, ke atas. Oke. Okay. Ibu, tangannya ke atas, Bu. Eh, Pam. Ya? Lihat nih, kurusan, Bu. Udah lahiran, Bu. Kita akan lihat sekarang ya. Oke. Okay. Kayaknya tidak ada yang memakai celana sampai ke atas secara sempurna. Tapi kita akan lihat yang paling tinggi diukur dari pinggangnya berarti itu yang menang. Oke. Okay. Jadi itu tadi kita udah ukur-ukur, tapi dewan juri sudah menentukan siapa pemenangnya. Oke, kita umumin dari juara ketiga. Juara ketiga ternyata adalah yang celana hijau. Hijau. Ih, manja gitu. Ya. Dan juara kedua jatuh pada celana ungu. Dan juara pertama tidak lain dan tidak bukan adalah ibu. Tidak ada. Dia ngelahirin lagi. aduh. Mohon maaf Bu. Sejak kapan sujud syukur jumpa litan? Gini yang ada biasanya. Oke. Okay. Oke, okay. Sekarang kita kasih berapa ini hadiahnya? Juara satu mendapatkan 200 ribu rupiah. Kagak ada. Nah, juara pertama mendapatkan 200 ribu rupiah nih ibu ini. 200 ribu rupiah tepuk tangan dulu dong.
buat ibu. Oke. Okay. Lumayan bisa buat beli kacamata mahalan dikit. Iya. Kipas-kipas. Juara kedua, 100.000 rupiah. Yeay.